Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada rakan-rakan yang sedang menonton, apa khabar? Cikgu mengharapkan anda dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, assalamualaikum. Okey, kepada rakan-rakan yang baru menonton. Okey, hari ini kita berjumpa lagi bersama Cikgu Nadirah. Ya, mungkin kamu tak berapa nak kenal kan? Mungkin kamu kata, siapa cikgu ni? Cikgu, kalau awak nampak je cikgu, cikgu akan mengajar bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Tetapi hari ini cikgu bawakan untuk bahasa Melayu. Al-Lughatul Malayuiyah. Laisa Lughatul Arabiyah. Okey? Okey, saya nak tengok siapa yang ada di sini. Hai, Muhammad Salif. Apa khabar? Jangan risau ya, bila cikgu tengok bawah bukannya cikgu malu. Tidak. Cikgu tengok komen awak. Assalamualaikum, hai cikgu. Waalaikumsalam. Kepada siapa ni? Ahmad Razin. Hai cikgu. Hai. Okey. So, kepada-kepada yang lain, cikgu mengharapkan anda sentiasa dalam keadaan sihat. Hai Cikgu Nad. Hai Ain. Apa khabar? Sihat? Okey. So, cuba lihat di belakang. Cuba lihat di belakang. Cuba baca apa benda cikgu tulis tu. Cuba tengok. Tanya cara masak serunding di tempat tu. Kan? Nak raya cikgu. Awak kalau kat rumah kan, tahun biasanya kalau beraya, masak apa? Masak apa? Masak lemang, apa lagi? Serunding, kari ayam, kan? Nak makan dengan apa lagi? Ketupat, mungkinlah kan? Hai Farziana, hai. Saya suka sangat. Saya teringin nak jumpa Farziana, kan? Hari ni Sakinah, mana Sakinah? Okay. Cuba tengok kat belakang ni. Ini adalah akronim. Ataupun singkatan untuk awak mudah ingat. Cikgu bagi tips untuk mudah ingat. Tajuk apa ni rasa-rasanya? Ada serunding, ada masak. Tajuk ni cikgu dah bagi, cikgu ada kongsikan pada 2 minggu lepas. Okey, tapi hari ini cikgu tak nak ulang yang sama. Cikgu nak pergi kepada soalan. Kita jumpa soalan. Macam mana kita nak jawab ni? Okey. Hai Sarania, hai cikgu. Hai. Okey. So, you all duduk rumah, kalau belajar ni adalah satu orang kata perkara yang sangat bagus untuk diri anda. Okey, sebab apa PKP ni ramai kawan-kawan kita yang masih lagi tidur. Ramai kawan-kawan kita yang sedang main PS4. Yang sedang main PUBG sekarang ini. Tapi awak-awak semua yang sedang menonton cikgu ni, kamu ini sangat-sangat bagus. Memang cikgu puji. Sebab apa? Sebab kamu belajar. Biarpun belajar macam ni, betul? Biarpun tak nak tengok buku katanya, nak tengok je video cikgu pun dipersilakan. Okay? Okay, so sekarang ni yang awak tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah dalam tajuk cakap ajuk cakap pindah. Tajuk kita adalah cakap ajuk cakap pindah. Ini dia. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan kita kan, rakan-rakan kita, tajuk cakap ajuk cakap pindah. Kejap ya, mana cikgu punya ni? Okey, tajuk cakap ajuk cakap pindah adalah tajuk yang agak sukar. Sukar. Okey, kebanyakan pelajar dia mesti akan buat kesilapan. Cakap ajuk cakap pindah. Tahu tak cakap ajuk cakap pindah tu apa?
Ha, daripada dialog kena tukarkan kepada ayat biasa. Ha, pernah tak jumpa soalan tu? Ha, pernah tak jumpa soalan tu? Daripada dialog kita kena tukarkan kepada ayat biasa. Ah, pernah tak tengok? Cuba tengok. Ha, cuba tengok. Cuba anda lihat balik kan kertas-kertas soalan kan. Tak kisahlah anda di tingkatan 3 ataupun tingkatan 5. Ah, 4 ke, sebab cakap ajuk cakap pindah masuk masuk dalam periksa. Cuma kita tak boleh nak pastikan, oh tahun ni masuk, tahun depan tak masuk. Kita tak boleh nak buat macam tu ya. Ah, kita kena belajar. Sebab kita tak tahu, kita bukannya peramal masa depan kan. Tiba-tiba tajuk ini tak keluar, ya, tajuk ini keluar. Kalau tajuk ini keluar, itulah dia persoalan dia. Adakah kita mampu jawab? Itu persoalan dia. Adakah kita mampu jawab dan mendapat markah yang penuh? Okay. So, kalau anda lihat ya, bila jumpa, bila anda jumpa, apa orang kata? Bila jumpa soalan, pastikan cari ketujuh-tujuh ini. Tujuh-tujuh ini wajib ditukar. Okey, yang pertama tanya. Maksudnya kata tanya. Yang kedua cara. Yang ketiga masa. Yang keempat kata seru. Yang kelima kata ganti diri. Yang keempat tempat. Dan yang terakhir tunjuk. Kata tunjuk. Yang ketujuh-tujuh ini perlu ditukar. Contoh, ayat itu dia ada perkataan itu. Ataupun ini. Adik, tolong ambilkan buku ini. Perkataan ini perlu ditukar kepada itu. Tak tukar, dipotong markah. Ya, dipotong markah. Sayang kalau kena. Sebab ini je cikgu saya kena potong markah. Iya. Sebab dia termasuk dengan tujuh-tujuh perkara yang perlu kamu yang perlu kamu tukarkan. Okey? Pernah kan Farziana? Ya, betul. Soalan ini nampak mudah tapi sebenarnya tak mudah ya. Itu kalau yang ada tujuh-tujuh ini. Kalaulah dia kata ada tanya, kata tanya kan. Awak kena buang kata tanya tu. Okey? Lepas tu kalau ada seru. Ini okey. Macam mana pula dengan soalan yang tak ada tujuh-tujuh ini? Contoh dia kata apa? Dia kata bawa minuman itu ke sini. Kan? Bawa minuman ke sini. Sorry, ke situ. Okey. Cuba tengok. Cuba tengok. Okey, salah, sorry, sorry. Ni ke sini, ke sini. Ni kena tukar ni, yang ni. Okey. Okey, cuba tengok. Bawa minuman itu ke sini, kata Ali. Ada tak kata tanya? Tak ada. Lagi apa lagi? Itu ke sini. Ke sini boleh tukar kepada ke situ. Ke situ. Yang ini boleh tukar jadi situ. Okey. Yang seterusnya, ayat ini adakah ayat seru? Tidak, sebab dia tak ada kata seru. Adakah ayat ini ayat tanya? Tidak, kerana tak ada
Tanda tanya. Jadi ini ayat apa? Ah, kepada yang menonton ni, cikgu nak tanya. Ini ayat apa? Ayat apa? Cikgu nak tanya ni. Ha, tulis kat ruangan komen. Siapa tahu? Ini ayat apa? Adakah dia ayat permintaan? Adakah dia ayat larangan? Atau adakah dia ayat suruhan? Mana satu? Ha. Adakah dia ayat larangan? Adakah dia ayat permintaan? Ataupun dia ayat suruhan? Ha. Apakah jawapannya? Ha, tulis. Ayat permintaan, kata Omar Daniel. Ah, okey, Salif, Saif. Ah, very good, Saif. Okey, ini adalah ayat suruhan. Okey, ini ayat suruhan. Okey. Bukan ayat permintaan, bukan ayat larangan. Bukan. Ha, nak tahu tak cikgu kata kenapa bukan? Nak tahu tak? Woi, nak tahu tulislah. Kenapa cikgu? Kenapa ayat suruhan? Bukan ayat permintaan. Bukannya ayat larangan. Why? Nak tahu tak? Ke tak nak tahu? Alah, you all ni. Tak nak tahu ke? Nah. Okay, so kenapa ya? Okay, cikgu bagi tahu dulu jawapan dia eh. So yang ini kamu akan cakap Ali menyuruh membawa makan minuman itu ke situ eh. So dia akan jadi macam tu. Okay, kenapa dia adalah suruhan? Okay, dengar eh. Kalau suruhan yang saya tulis sini, suruhan, ayat suruhan. Dia tak ada apa-apa. Dia cuma ada arahan sahaja. Tak ada kata seru, tak ada kata tanya, tak ada kata ayat lain pun tak ada. Dia cuma ayat yang macam menyuruh. Okey? Kalau dia ayat permintaan. Dia ada perkataan tolong. Kalaulah dia ayat larangan. Dia ada perkataan jangan. Okey? Ah, boleh. Inilah yang membezakan. Yang tak ada apa-apa itu adalah suruhan. Okey, kalau perkataan dia tolong, tolong bawakan minuman itu ke sini, maksudnya dia adalah ayat permintaan. Ah, okey. So, ayat dia akan tulis Ali meminta. Ali meminta. Contohlah ada nama orang lain kan. Ali meminta kepada Abu untuk membawa minuman ke situ. Kalau larangan, jangan bawa air ke situ. Dia ada tulis perkataan jangan. So dia akan tulis Ali melarang untuk Abu membawa minuman ke situ. Okey ya. So ini adalah hint dia. Make sure jangan tertukar. Saya dah biasa dah ramai yang kata cikgu, kenapa saya ni selalu confused? Senang macam ni sahaja. Kalau tak ada apa-apa, okey, itu adalah suruhan. Kalau ada perkataan tolong, itu permintaan. Kalau ada perkataan jangan, itu adalah larangan. Okey. Faham ya? Okey, so kalau sebarang soalan boleh boleh bagi tahu cikgu ya, kalau ada masalah ke kan, nak faham ke nak apa, boleh tulis di ruangan komen. Okey,
Okay, so sekarang ni cikgu nak bagi satu contoh yang terakhir untuk awak semua ya. Okay. Ha ni. Perkataan dia macam ni. Jangan bising. Kata Cikgu Nur kepada Abu. Ha macam saya katakan tadi. Kalau jumpa perkataan jangan. Ha Cikgu nak tanya ni. Ha ini ayat apa? Ha siapa tahu ini ayat apa? Okey, ha. Jadi kalau anda lihat dalam ayat ini dah ada hint dah, dia dah bagi tahu dah. Apakah jawapannya? Ha, jadi bila awak nak tulis jawapan, pastikan yang ini datang dulu, eh? Yang ini mestilah ditulis dahulu. Okey, yang belakang tu kena tulis dahulu. Okey. Ya, yeah, Muhammad Saleh pandai. Ayat larangan. So, awak tulis saja Cikgu Nur. Okey. Melarang Abu. Melarang Abu daripada membuat bising. Senang kan? Aduh. Lagi apa lagi? Contoh lain lah, contoh lain. Cikgu bagi contoh yang susah sikit lah ya. Contoh senang-senang sangat. Okey, yang ini. Yang ini agak sukar sikit lah ya, soalan ni. Tolong bawa kerusi ini ke kelas. Okey. Okey, ha ini. Yang ini susah sikit sebab apa dia tak sebut nama pelajar. Yang ini. Yang ini dia agak susah sebab dia tak sebut nama pelajar. Okey? Cuba tengok ayat ini. Kita nak tahu jawapan dia macam mana. Okey, macam cikgu katakan tadi, ada hint tak dalam ayat ini? Ada hint tak? Ada. Ini hintnya. Tolong. Okey. So, bila ada perkataan tolong, ini ayat apa? Ni, Salif. Saif. Siapa lagi? Asma. Yang sedang menonton semua ni. Ini ayat apa? Dah ada hint. Okey. Muhammad Hamzah. Very good. Ayat permintaan. Okey. So, macam mana nak tulis jawapan dia? Pastikan bermula dari yang ni, bawah ni. Kata Cikgu Ali kepada pelajar itu. Itu yang kita akan mulakan. Kita akan mulakan jawapan dia. Okey. So, dia akan tulis, dia akan start Cikgu Ali. Okey, Cikgu Ali meminta pertolongan daripada pelajar untuk membawa kerusi itu ke kelas. Yang ini kena tukar. Yang ini kena tukar. Okey,
Dia akan start daripada Cikgu Ali. Ini dia akan start dari sini. Cikgu Ali meminta pertolongan kepada pelajar itu untuk membawa kerusi itu ke kelas. Okay, faham eh? Yang ini kena tukar. Yang ini pun kena tulis ayat pertolongan ataupun meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada pelajar itu untuk bawa kerusi itu ke kelas. Okey eh? So ramai dah faham. Okey, so cikgu harap bagi pelajar-pelajar yang ada masalah dalam tajuk ni dan cakap ajuk cakap pindah, yang pertama pastikan awak ada nota. Nota tu awak boleh lihatlah kat video-video cikgu sebelum ni, cikgu ada bagi tahu macam mana nak kenal pasti apa dia ayat seru, ayat tanya, okey? So, adakan nota untuk diri sendiri untuk mengenal pasti ini ayat apa. Okey? Kita ada banyak lagi ayat. Kita ada ayat silaan. Sila duduk, Encik. Ha. Itu ayat silaan. Lepas tu kita ada lagi ayat apa lagi? Ayat seruan kan? Seruan. Jangan makan kuih ini. Ada tanda seru. Ataupun, au, sakitnya kakiku. Au, ouch, aduh. Itu adalah ayat seru. So, pastikan anda tak tertukar. Supaya nanti tak ada menjejaskan awak punya markah. Okay? So, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda dan rakan-rakan yang lain. Okey, selamat berpuasa. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.